Wah, 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 Nah, sebelum kita masuk ke videonya, gue pengen kasih info dulu nih kalian. Kalau kalian pengen top up game, contoh kayak Ragnarok Origin, Summoner Chronicle, Chronicles, Ragnarok X, dan lain-lain, kalian bisa top up melalui Epic Top Up nih guys. Caranya gimana? Kalian bisa masuk ke websitenya, abis itu kalian tinggal klik aja apa yang mau kalian top up, contohnya Ragnarok Origin di sini, abis itu kalian tinggal masukin secret code kalian, server, dan nickname. Kalian tinggal pilih apa yang mau di top up, abis itu kalian pilih aja pembayaran mau pakai apa. Di sini banyak tersedia banget ya. Ada BCA, Kiris, Mandiri, dan lain-lain. Abis itu kan jangan lupa masukkan kode voucher Rico Kucing di sini ya biar kalian mendapatkan diskon up to 2,5% dari jumlah kalian top up. So, kalau kalian pengen masuk ke website kan bisa cek link description di bawah. Kita lanjut ke videonya. Let's go. Oke, okay, halo semuanya kembali lagi dengan gue Thomas Rico channel gue Rico Kucing and welcome back di video gue guys. Oke okay, guys, gue kali ini pengen bermain game baru lagi. Nama gamenya adalah Lost Future. Lost Future ini adalah game open world Ya yang bertemakan zombie gitu guys Tapi di FPS kurang lebih mirip-mirip kayak Undown Tapi dia open world gitu dan story-nya lumayan bagus juga Dan ini gamenya multiplayer juga guys ya uh, Game ini baru aja rilis Tapi sayangnya rilisnya masih di Play Store Kanada Jadi kalau kalian pengen download kan harus menggunakan VPN Kanada Jadi kita akan coba aja langsung gameplay seperti apa Jadi begitu kita start game kita langsung dikasih kayak gini jadi ini kurang lebih lebih ke lawannya kayak ke zombie ya dan ini dia kayak kita bisa ini grafiknya lebih bagus ya. Kalau menurut gue ini lebih bagus dari Undown sih grafiknya. Oke, okay, ngomong-ngomong soal grafik, kita akan uh, coba ya rubah rubah ke grafik apakah bisa di sini tidak ada settingan rubah ke grafik ya. Tidak ada settingan rubah ke grafik. Jadi ini dia dia begitu login langsung di 30 FPS kalau kalian lihat di bawah ya. Oke, okay, kita akan coba aja langsung masuk ke depan. Jadi kurang lebih UI-nya kayak gini untuk HP kita ada di bawah dan dia tuh kayak lebih Storynya lumayan kenceng juga ya, jadi kita harus kelarin storynya dulu baru kita bisa main sama teman-teman kita juga gitu. ya pasti ini open world, guys. Kita disuruh jalan ke sini ya. Begitu kita muncul, kita di uh, pakai karakter yang cewek Selina. ini, guys. Namanya Stanley. Oke, okay, kill uh, NX. Oke, okay, untuk questnya sendiri ada, ada di kiri atas. Kita disuruh ngekill zombie. Empat, okay, empat, empat. Kita Selina. kill kayak gini, kayak guys. It's just a short run from there to my house. Okay. It's better if I get there first. Oh, nggak bisa di ini ya? biapa namanya di tuja gitu nggak so, ya habis ya guys ya? Maksudnya mom. ditusuk itu lahirnya langsung biar langsung mati nggak ada ya tentunya. Nanti mungkin Over. bakal ada kali ya. Disuruh ke sana ya. Dan ini kita bisa lihat grafiknya sih ciamik banget sih guys. Hey, 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 ini kita bisa bisa lanjut. Oh bisa toh. Oh di kompleknya Over. udah banyak zombie guys dan kita cuma bisa just cuma punya Gua punya ini ya. Oke. Okay. Hop, hop. Uh, pas battle dia kayak ada kacin uh, sedikit kayak animasinya gitu, guys. Kita spawn-spawn aja sih. Tapi ini zombie ini lumayan alot ya, guys. gue ngerasa agak alot sih. Dan setiap kita bunuh zombie itu kita dapat dropan. Dan suruh ke dalam. Ini untuk story-nya kalian bisa lihat dia akan agak ngomong sendiri. Next, kita, kita ke sini. Pakai ini hidup, gue takut ini hidup anjir. Oke, okay berasa kayak main game Resident Evil atau World War Z ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Uh, jangan ngejar cuy. Uh, nggak ada HP-nya nih monster zombie. Untung gua nebasnya kayak gini, guys. Oke, okay, mati dia. Pokoknya mati ya. Eh. Pokoknya kalau ketemu zombie tebas aja, guys. Alright, nanti kita juga kayaknya story-nya bakal ketemu sama player lain juga ya. Cuma kita bisa kayak uh, match matching oh, rame-rame, okay. Oke. Okay. Apa ini? Oke, okay, pasti kita disuruh ngeluh item, equipment. Kita bisa ngeluh-ngeluh lain nggak ya? Nah untuk UI-nya sendiri kurang lebih tadi gue belum jelas ya. Ini tuh lebih ke kayak game FPS pada umumnya. Emang lebih cocok kalau game zombie tuh kayak gini guys. apalagi kalau kalian mainnya di PC ya. Nah di sini kalau untuk mainnya itu kalian pas udah main kayak gini kalian nggak perlu pakai VPN lagi. Jadi kalau kalian pakai VPN tuh hanya untuk munculin gamenya doang gitu. Oke okay, get out the garasi. Oke okay, kita disuruh get out the garasi. Sekarang disuruh ke sini apa ini kita inspect the body oke okay, kita maju lagi sebenarnya lebih seru sih story kayak gini ya karena kita tahu tujuan kita mau kemana gitu apalagi buat kalian yang gamer 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 mobile yang story ini keren sih oke okay, kita disuruh ngambil tas ya aha uh -huh. kapan kita dapat senjata guys oke okay, open the map kita dapat map di sini nah ini kita dapat map ya ini mapnya juga lumayan luas banget by the way kita disuruh ke sana tidak lagi 200 meter Bisa nggak ya? Naik mobil gitu Apa harus jalan gitu ya? Mm, -mm. Itu zombie banyak banget situ sih well, Sumpah nuansa saya juga nuansa zombie I banget ya Banyak zombie di jalan kita bunuh-bunuhin aja ya Soalnya nggak drop barang guys remember... hmm. <tuh> Oh ada stamina Jadi bar HP itu di, di, yang warna putih Stamina tuh yang warna biru ternyata Okay, kita. Oh bisa tuh hmm. Hmm. Oh bisa guys Kalau dari belakang Gak perlu ditusuk-tusuk gitu guys I see Tapi zombie nya kurang Kurang kayak menantang ya nggak kayak addon ya Dia zombie nya tuh kayak Santai banget Zombie nya walaupun di jalan ya Kayak manusia biasa gitu loh nah, Oh 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 Begitu udah udah ke target Langsung maju dia hmm. 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 Untung gue punya pisau Hmm. Mukulnya juga cuma gini doang tuh gua. Alright, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita. Tuh, tapi dapat dropan lumayan. Hmm. Hmm. Nah, ini kacin-kacin ini nih yang lumayan nih. Alright, let's go. Kita ke depan lagi, guys. Pembelobeter kita disuruh balik ke rumah. Go to your house. Jadi ini kurang lebih dikasih tahu rumah kita tuh ada di sini ya. Oh, disuruh ke atas kah? I hope Oke, okay. harap berharap dia masih hidup gitu no nggak car. ada yang jawab ya. Maybe Cek dia voice recorder. Oke. Okay. Mission complete. Oke, dapat koin meet your teammates. Oke, okay, nah, sekarang kita ketemu sama teman-teman nih. oke oh, kita lihat dari story-nya. Jadi, untuk kuasnya juga gampang banget kalian tinggal ngikutin aja story yang ada di sana ya. Yus, kita keluar. Nah, ini dia teman-teman kita, guys. Hello, by the way, nanti game ini kita bisa switch switch karakter ya. Tuh kayak gitu guys. Jadi kalian bisa kayak switch switch karakter kalau kalian pengen apain gitu guys. Tergantung dari tugasnya masing-masing ya. Ini cewek Selena. ini mungkin Roy. kalian bisa pasang senjata Roy. apa kayak gitu. Cowok bisa pasang senjata apa kayak gitu, gitu ya. Nah, ini dia nih pistol nih akhirnya guys. Oke, okay. nah karakter Let's ini kita pasangin dia sama pistol. iya, kita pasangin tongkat baseball sama, jadi kita sekali gerak tuh pistol. karakter guys, dia kita pasangin pedang ini sama handgun oke okay. nah ini ada kayak semacam core -nya siapa Mo uh, Oh ini kayak semacam resisten pistol. ini kayak statistik karakter kita pistol. ya Oke, nah di sini the... top up versi the... aku the... dapat hadiah equipment kayak gini guys, tapi ya ngapain top up dulu Do gitu some... karena ini masih beta mm -hmm. juga guys. Tapi dapat equipment nih, kayak equipment. oke, okay, mungkin bisa nambahin status juga kalau kita tap nih toggle well apa okay, ini? Oh oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay, oke. Okay. Okay. Reload. Oke, okay, gampang sih sebenarnya ya untuk mainnya guys. Seperti kalau, kalau, kalau kalian ada basic main game happy, ya ya adusnya gampang sih buat dimainin. <makes> kita ganti dia, menang. tapi lucu sih kalau bisa ganti-ganti gini malah agak agak aneh agak aneh nggak sih guys? Kalau dia kita ganti senjatanya. Oke, kita jalan lagi. Oke, okay. oke, okay. okay. Jadi alat bener ya musuhnya. Tapi kita harus ngambil-ngambil ini soalnya. Apa namanya? Ada kayak peluru juga, guys. Kita tembak. Kita maju ke sini. Ini ada pelurunya nih. Peluru nggak tahu udah nggak banyak soalnya, guys. Aduh, aduh, aduh. Eh. oh bahaya nih. Duh, duh, gue tinggal dikit nih Oke, okay. nggak enak ya senjata beredar gini malah nggak enak, cuy Oh kita dapat kunci, sampah, tepat sampah, cuy Nih yang yang gue bingung zombie ini, ngelede- pasti nanti lo itu bakal kepake buat ngapain gitu guys ya. Wah ini jadi ramai banget nih. Kita pakai tongkat baseball, gue pengen coba pakai tongkat baseball guys. Mm. 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 Oh ada skillnya juga, oke, okay. oke. Okay. Mm. Mm gue demen nih, gue demen nih kasih kasih pukul jarak dekatnya malah di game ini ya. Kayak lebih 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 gimana gitu guys kalau katsin katsin. Oke. Okay. Lebih menarik itu guys. <tuh, tuh, tuh. Eh. Eh, eh. Eh, eh, ganti ganti ganti, jangan ganti 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 ganti, Membakan. Aduh Oh, nembak pala tuh dia jauh lebih sakit ya. Wah, habis coy! Wah, 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 Gila, ngeri, ngeri kali bah. Ah, pecah oke. wah, Track. oke wah, 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 sih wah, 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 Dapat wah, film. wah, 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 apa ya Oke, okay. oh dapat bag, oke okay, dapat tas, siap, aha, Itu item, oke, okay. oh untuk bagnya itu satu bagnya itu barengan ya saat per tiga karakter kita pakai bag jadi kita ini tiga karakter kan bisa switch switch karakter semua kalian gitulah, intinya kayak gitu guys. Ya, kalian kali ini gue coba aja gameplaynya kayak gimana, Kalau kalian mau download sekali lagi gue kasih linknya di bawah, jangan lupa kalian harus menggunakan VPN dari Kanada ya baru kalian bisa untuk download gamenya Oke, okay, so jangan lupa kalian buat like and subscribe, sampai ketemu di video selanjutnya, and see you next time. Bye bye.